Boleh dibuat siapa ya? Sama dengan api unggun ini tadi. Kalau kita gerakkan kemampuan itu, maka dahsyat sekali diri kita ini. Kita ingin menyatukan semua potensi ini menjadi kekuatan yang dahsyat. Berkomitmen di dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik agar dinas mobilisasi penduduk dan tenaga kerja menjadi yang terbaik. Struktur atau pentas kesenian ini sehingga silaturahmi itu dapat, ya. Beda-beda.
untuk mengetahui bagaimana kerja otak kanan dan otak kiri. Kita berpikir luasannya apa yang kita capai selama ini ternyata belum mencapai maksimal karena kita belum menggunakan seluruh kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, kita harapkan harmonilah yang harus terbentuk di dalam organisasi agar kita bersama-sama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Admin Husin SIMSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Pada hari ini kami pejabat struktural beserta dengan staff, beserta dengan tenaga kontrak melaksanakan outbound kepemimpinan yang bertujuan di samping untuk bersilaturahmi tetapi juga untuk membentuk karakter dan yang sangat penting adalah teamwork, di mana hal ini sangat kami butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dan kegiatan kami sehari-hari. Harapan saya dengan pelaksanaan kegiatan ini ke depan kami akan semakin kompak, akan semakin bisa melaksanakan pekerjaan bersama sebagai teamwork yang bagus, teamwork yang baik, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Skodista is awesome. Tapi kita kompak bersama. Di stakir mampu aja.